قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين أما بعد. Ada nih yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, majelis live streaming Masjid Istiqomah dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita lanjutkan kembali belajar seni tilawah Al-Qur'an kita pada malam yang berbahagia ini, mari sama-sama kita buka dengan membacakan umul kitab Suratul Fatihah. Ya, surah Al-Fatihah ini mari sama-sama kita hadiahkan yang pertama untuk kedua orang tua kita yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, kemudian untuk guru-guru kita juga yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, kemudian untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus kita hadiahkan untuk diri kita sendiri, lalu kita berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah lapangkan hati serta fikiran kita dalam menerima ilmu dari guru-guru kita. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, coba Rasha dulu maju. Surah Al-Ma'idah, buka Quran Surah Al-Ma'idah ayat 20. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Surah Al-Ma'idah ayat 20. Surah Al-Ma'idah surah kelima juz 6 halaman 111 ayat 20. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
alaikum. Masih ada kayak yang kurang ya di ujungnya. Matallahi alaikum ni'matallahi alaikum. Ya, sekali lagi rapikan. Wa in qala Musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi 'alaykum. Allah. Ya qaumi dhkuru ni'matallahi 'alaykum in ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum Rasa coba lebih namanya lebih semangat lagi menyebut setiap huruf ya, jangan terkesan dia lemah, jelas bukan kasar gitu ya, tegas. Ya qaumi dhkuru ni'matallahi 'alaykum ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka. Misalnya, contohnya. Coba ulang. Ya qaumi dhkuru ni'matallahi 'alaykum in ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka. Nah, lanjut. Wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin. Kurang gagal. Waja'alakum, hidupkan setiap gerak-gerik variasinya, kemudian huruf-hurufnya ya tegas tidak kasar. Waja'alakum mulukan wa atakum waja'alakum. Nah, jadi gerak-geriknya itu dia aktif ya, kemudian tidak terkesan kita macam lemah bunyinya gitu. Wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin. Ayo, ulang. Wa ja'alakum mulukan wa antakum ma lam yu'ti
أحدا من العالمين. Dia dari gerak-gerik kita main variasi, kemudian memasukkan dengan apa namanya itu, dengan nada-nada suara yang kita bawakan, itu bisa dikesan. Cara mengaji kita ini bagaimana nih? Mood kita ini macam mana nih? Nah, itu bisa dideteksi. Oleh hakim itu dia memang sangat jeli, ya. Dia ketika kita saat membaca, ya, macam mana kita tuh ketika membaca, apa yang kita sampaikan, apa yang kita baca itu sampai. Nah, contohnya macam kita nak mengasih tahu sesuatu. Kita berharap yang mendengarkan ini bahwa betul-betul mendengarkan kita, supaya apa? Apa yang kita sampaikan tersampaikan gitu. Nah, jadi macam itulah tilawah, ya. Dia berhubungan dengan zauq atau rasa. Nah, jadi kita ini secara tidak langsung macam mana kita menampilkan bacaan ini supaya orang-orang yang mendengarkan bacaan kita, ini niat yang paling benarnya, ya. Mendengarkan kita lalu dia mengucap kalimat-kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat baik, ya, dengan memuji-muji Allah. Bertambah iman dia. Seperti itu, ya. La 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 ni la 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 la. Berusahalah, ya, untuk semuanya. Ini untuk semuanya. Jangan kita bergantung pada mood ketika kita membaca Al-Quran. Berusahalah dengan sebaik-baik mungkin. Setiap kita membaca Al-Quran, tak ada yang namanya mood kita sedang ini, mood kita sedang tak enak, mood kita ini. Tak ada. Kita buang dulu semuanya. Ya, kita ketepikan. Macam mana kita baca, ayat yang kita baca sampai kepada yang mendengarkan. Atau mad'unya. Ya? Nah, makanya dimaksimalkan. Ya. Dari gerak-gerik, cara membacanya. Saya tengah ada masalah, saya tengah ada... Nah, buang dulu ke tepi. Letak ke tepi dulu. Kan siap ngaji ambil lagi. itu keedahnya. Eh? Dia tak bisa kita bawa. Tak bisa. Kita mengaji Al-Quran. Jangan dibawa. Ya. Dan yang harus kita ingat juga, Al-Quran ini dia obat segala penyakit. Apapun itu. Ada masalah. Itu kan penyakit sebenarnya. Diobati dia dengan Al-Quran ini. Kita baca Al-Quran seharusnya dan benarnya ketika ada masalah itu siap kita mengaji, balik itu kita dah happy dah kita. Hilang langsung masalah tadi. Dah tak ada lagi, dah tak ingat lagi. Ya. Seperti itu. Ini untuk semuanya. Untuk semuanya. Supaya apa? Supaya lahirlah bacaan-bacaan dari lisan kita yang betul-betul bisa sampai ke hati mad'u atau yang mendengarkan kita. Itu tujuan yang paling dinantikan atau yang paling sempurna bisa dikatakan seperti itu. Ya. La 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 ni la li la la li la. Okey Rasha, coba semangat, ya. Masih ada banyak kesempatan waktu menjelang TC, kemudian nanti di TC, mudah-mudahan nanti lebih banyak ilmu yang didapatkan dari para pelatih, ya. Apa yang menjadi masukan positif diambil. Yang keruh-keruh itu dibuang jauh-jauh, ya. La 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 ni. Ayo, semangat. Lang. وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. Nah, ujungnya menggamblang, mau ngambil variasi akhirnya jadi alami, langsung aja alami.
jelaskan dia arahnya ya. Alamin. Ah gitu. Nananina. Wa ja'alankum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin. Oke, lanjut dulu. Alami, ayunan pertamanya sempurna. Alami, oke, lanjut. Ya qaum idkhulul ardhal muqaddasatal lati kataballahu lakum wa la. Kemudian hati-hati di pada lam-lam yang di lam ini ya, lam qomariyah. Ya qawmi dakhulul ardal muqaddasatal lati kataballahu lakum wa la tartad. Mau wakaf di situ. Wala tartad. Wala tartaddu kan? Iya. Berarti tarik ke belakang lagi. Ya qawmi dakhulul khulul ardal muqaddasatal lati kataballahu lakum wa la tartaddu. Atau ada versi lain coba. La 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 la. Ya qawmi dakhulul ardal muqaddasatal lati kataballahu lakum wa la tartaddu. La tartaddu. Ya, ulang sekali lagi, sempurnakan. Ya qawmi dakhulul ardal muqaddasatal lati kataballahu lakum wa la tamutaddu. Oke, lanjut. Wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Lanjut. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbari. Ya,
Ibu jawab. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Wa inna lan وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا. Agak telat sikit ya. Jadi gitu nak ya. Hatta yakhruju minha. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Nah, itu dia. Allah. Nahwan ya. Ganti ni. فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ sempurnakan pola parasnya. Fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Oke, coba satu-satukan dia dari awal, dari fa'iyya itu selesaikan ya. Fa'iyya khruju minha itu versi lain ya. Itu awalnya. Coba ulang. فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. Ya, jawab. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا sampai di bab
رجلان من الذين يخافون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. Ya, pernahkan polanya ya. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. Si Syekh Tosi ya. Ya, ulang. Qala rajulani minal ladhina yakhafuna an'ama Allahu alayhi ادخلوا عليهم الباب. Jadi polanya ya. قال رجلان من الذين يخافون أنعم اللَّهُ عَلَيْهِمْ ادْخُلُوا عَلَيْهِمْ diangkat dia himul ba ujungnya antar aja karena kita dah main-main tadi kan himul ba. Tajamkan ujungnya. Qala rajulani minalladhina yakhafuna an'amallahu alayhim adkhulu. Selesai. Khulu alaihimul bab. Ya. Ya, lanjut. Jawab-jawab. Silakan. Bagaimana variasinya? فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا. Komput ujung ini ya. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا.
فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا. يا ترزي شباب لا لا دين الله. Dia ada dua cara awalnya itu. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum. Satu. Fa idza dakhaltumuhu. Boleh juga. Tumuhu fa innakum ghalibuna wa tawakkalu. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibuna wa 'ala Allahi fatawakkalu. Masih belum apa ya, masih belum bentuk polanya. Fa idza dakhaltumuhu, coba. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Fatawakkalu. Atau ada presiden ujungnya. Allahi fatawakkalu. Ya, pulang. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibuna wa 'ala Allahi fatawakkalu. Fa idza dakhaltumuhu fa in sekali lagi. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibuna wa 'ala Allahi fatawakkalu. Rasya, Rasya harus banyak pelajari, mencengkram variasi ya, jangan hanya pada awal-awalnya saja. Cengkram macam mana Ustaz? Kuatkan dia sampai akhir. Gitu ya. Ini awalnya kuat nih misalnya, kuat sampai tengah kuat, ujungnya lemah. Nah, itu Ustaz maksudkan. Dia digenggam dia sampai akhir kekuatannya, dan akhir baru lepas gitu ya. Tawakkalu. Jadi jangan hanya di beberapa tempat, tapi di akhir dia justru malah jadi lemah. Nah, ini yang harus kita pahami ya. Nanti sayang dia. Awal bagus, tengah bagus, ujungnya jadi lemah gitu ya. Ya, tutup. Tiga lagu kan? Udah tiga lagu ya. Wa'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin.
Sadaqallahul Azim. Baik, rasa ya, ingat apa yang saya sampaikan tadi, diingat-ingat ya. Coba dilatih lagi. Gerget dalam bermain variasi itu harus dilatih terus ya. Jangan sampai kesannya kita membaca itu didengar oleh audiens macam lemah, tak ada semangat misalnya. Macam tak ngaji. Ini harus kita jaga ya. Itu yang harus dilatih dan dijaga. Jangan sampai itu terjadi ya. Baik, silakan kembali. Lanjut Abdi. Ayat sebelahnya saja ya. Ayat 27. Watlu alaihim naba'a ibnai adama bil haqq. Ya, ayat raka'in sebelahnya, ayat 27 Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. Dah hamasnya, hati-hati ya. Wat, wat, ya, wat, jangan watch, wat, wat, wat. Lu alaihim nabaa ibnai adam bil haqq. Watlu alaihim nabaa ibnai adam bil haqq. إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ مِنَ الْآخَرِ gitu. Minal akhar. Nanti kalau tidak dia jadi dua qarar ujungnya ya. Dibedakan sedikit. La 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 la. Coba sekali lagi. Ujungnya jadi perbaiki tadi. Iz qarraba. Iz qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Itu dia ya, dia ada penekanan sebelum mau akhir ya. Bal minal akhar. Akhar. Sekali lagi. إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ
yutaqabbal minal akhir. Oke. Okay. Ya. Akhir dengan gerget cepatnya. Akhir. Akhir dengan porsi matnya tidak diganggu, ya. Ha. Nal minal akhir. Sekali lagi. Qurba yuqurba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhir. Akhir. Jadi nanti kalau ujungnya seperti itu, gitulah cara nariknya, ya, variasinya. Itu kunci dia. Lanjut. Qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ya, sekali lagi. Rapikan. Mulanya. Lalani. Qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Justru lebih bagus pola yang pertama tadi, ya. Qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah, yud. Lain basok nah, jadi to sukun depannya ta tasydid satta satta ilai ah, itu lain begini kan kalau satta ah nak satta balik dari ngaji ni kan. Ya, jangan salah sebut ah. Ulang Abdi. Lain basatta ilayya daka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya kali aqtulak la im basatta ilayya yadaka litaqtulani ma
وَبَاسِطِ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ La 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 la. Dua kali coba. Dua kali bagus. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bi basiti yadiya ilayka li aqtulak. Kalau buat yang itu ya, atau gantung li aqtulak. Ada tertinggal satu ya, satta ilayya ilayya yada, bukan ilayyadaka tapi ilayya ya. Ianya dua kali ya. Ulang sekali lagi. Lain basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak. Kali aku tulak. Penekanan kanya. Kali aku tulak. Ya, gitu. La 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 ni la la. Lain basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak. Apanya ya? Apa nama bahasanya itu? Lihai, kelihaian kita dalam memainkan dia kan tidak ada mat itu. Dia mematikan akhir yang tak ada mat seperti itu. Itu tarikan ke belakang sebelum akhirnya yang mempunyai pengaruh besar. Kalau tak kita mainkan dia sebelumnya, maka ujungnya pasti jadi ketuan jauhnya kak, kecedot. Tercedot dia. Ya. Jadi tak bagus jadi akhir ujungnya. Ya. Laim basat. Kenapa agak seperti keto? Karena memang ada to di situ, ya. Saut. Kena ada ta di depannya setelah to sukun bertemu tasydid, ya. Laim basat ta. Kembalikan dia ke ta tasydid. Saut ta. Macam ismam, ya. Saut. Kalau ini langsung dia to. Saut. Tapi kembali dia tak ke huruf ta, ya, ta yang di depan. Laim basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti liaqtulak. Jadi goyangan-goyangan suara ketika nak mematikan ujung itu, keaktifan suara itu sangat dianjurkan atau digalakkan ketika mematikan variasi yang akhir. Ya, kalau tidak dia pasti tak kurang sempurna. Jadi akhirnya kurang sempurna. Kali aqtulak. Jadi gaya-gaya yang kita apa itu harus diterapkan di sini. Kalau tidak payah dia.
Akan dijaga, jangan sampai dia tawalud ya. Okay, ulang sekali lagi, Abni. Lain basta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak. Tak apa-apa. Masih kaku-kaku sikit ya. Ni'aqtulak. Ni'aqtulak. Jadi ini memang tugas PR berat ya. Syifa, kemudian Abdi, kemudian siapa Rasha. Yang menjelang TC ini, lentur-lenturkanlah yang kaku-kaku itu. Ya. Supaya besok nanti pelatih itu tak banyak-banyak dia. Nak memponis, memponis. Mempolis-polis ya. Tinggal nambah-nambah sikit. Ini kurang sikit. Ya tadi pelatih kan. Sambil memudahkan kerja dia juga. Karena itu penting juga. Pentingnya kenapa? Kita ni macam mesin. Mesin yang dah lama tak dipakai. Dibongkar lagi. Tentu ada yang berkarat-karat. Bunyi entah macam mana. Gitu kan, sepai. Umpamanya macam gitulah. Ya. Jadi ini anggaplah kita ni mesin lama ni. Tak lama tak bongkar. Granit yang dulu halus, kasar lagi gitu ya. Diolah lagi. Maka ini kesempatannya menjelang di TC. Jadi yang tak lentur-lentur, yang agak kaku-kaku itu nanti dilatih-latih terus dengan bersenandung, ya. Memang model kita itu itulah dia. Kita ini manusiawi, ya. Memang sifat kita seperti itulah. Ketika kita dah terdesak, ketika kita dah nak tersepit, baru kita teringat semuanya. Aduh, nanti kita dekat ni. Sama, ya. Siapapun. Itu memang itulah bolanya. Ya. Tapi jangan terlalu lama pula. Baru sadarnya. Mumpung banyak kesempatan ni, NTK kan bulan 4. Lepas-lepas raya. Ya. Jadi sekarang masih ada beberapa bulan ni. Ada yang modelnya dah seminggu nak NTK baru dia timbul kesadaran sepenuhnya. Timbul sepenuhnya kesadarannya. Astaghfirullahaladzim, memteki tengah seminggu lagi. Itu dah tertentu arah dia dah. Kekanjang. Ini jangan macam gitu. Ini masih ada waktu 4 bulan. Orang-orang yang sukses berhasil itu, juara nasional, juara inter itu, persiapan mereka bukan 1 bulan, 2 bulan. Tapi bertahun-tahun. Ya. Sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kita baru nak memteki ke provinsi. Oh mak. Itu seminggu baru kita sadar. Astagfirullahaladzim, tak latihan. Ini bahaya. Ya. Sama, kita sama. Jadi mari sama-sama kita bantu diri kita sendiri. Ya. Kita tumbuhkan terus semangat, kesadaran. Bahwasanya ini penting. Pentingnya untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Jangan merasa kita melakukan ini, nanti keuntungan orang lain yang punya. Tidak. Dia akan kembali pada diri kita. Ya. Itu yang paling penting. Lalalalali. Itu pengaruhnya itu Abdi tinggal dilatih. Karena Abdi suaranya, grinitnya sudah punya. Sudah nampak mulai halus ya. Itu nanti untuk melembutkan itu tinggal disenandung banyak-banyak. Lalalalali. Lalalalalala. Kita ini nak ngaji ini harus banyak-banyak macam. Kalau bercakap banyak celoteh. Bercakap aja. Jadi ngaji itu gitu. Kalau hasil nak berceloteh, bercakap apa? Nak berceloteh aja terus, nanti dia jadi kebiasaan. Sehingga nanti tak kaku-kaku lagi dia. Ya. La 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 ni la la. Kalau itu kan bukan pakai grinit, dia ayunan. Ya. Ayunan, ayunan suara. Beda dengan grinit. Grinit dia cepat cekat ya, cekatan dia. La 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 la. Dua kali ayunan. La. Baru masuk ujungnya nanti gerinin. Ana bi basiti yadiya ilaika li aqtulak gitu ya.
Bukan memang kotak betul-betul ni mumpah ya ujungnya macam gitu tu. Apalagi kalau kita lalih dapat ayat di atas mimbar. Terkejut gitu. Punya mat, tak ada mat dah tadi kan. Tapi apa kan daya dah terbaca. Dah kompot bunyi ujungnya lah. Agak kompetisi. Nah, inilah pentingnya kita perbanyakkan diri. Latihan secara mandiri. Ya. Makanya tak ada batasan waktu. Nantilah, nantilah. Ya, kita yang ingin jadi qori dan qoriah yang sejati ini, maka tak ada batasan waktu atau ini ya, jeda. Pokoknya macam mana kita mengatur waktu dalam sehari semalam itu, kita harus ngaji. Tak dapat 5 kali, 4 kali. Tak dapat 4 kali, 6 kali. Mak, tak ada uang. Begitulah ya, kiat-kiat yang harus kita lakukan supaya kita bisa sukses di dunia MTQ ini ya. Saya yakin kalau yang semula dari jam 3 kali sehari latihannya ditambah menjadi 4 atau 5 atau 6 kali, itu pasti akan kelihatan progresnya. Pasti itu akan banyak sekali peningkatan-peningkatannya. Itu pasti itu. Yakinlah ya. Ya, ulang sekali Abdi. Lain basta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak. Lain basta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti mau ulang sekali lagi boleh atau lanjut sekali lagi lah ya. Lain basta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Aqtulak. Nyet. Jawab-jawab. Inni akhafu Allah Rabbal alamin. Inni berani ya buka vokal suaranya Abdi. Suara kita yang misalnya tengah puber ini harus rajin-rajin kita buka vokalnya. Buka dia, kontrol ya, tapi jangan lepas gitu aja.
Spider nanti. Satu lagu lagi. Lanjut. Inni uridu antabu abi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. Itu ya, mat. Antabu, tanya pendek ya. Tidak ada mat di situ. Antabu. Bukan tabu, ya tadi terbaca tabu. Inni uridu antabu abi ismi wa ismika habin nar. Ijaz ya. Inni uridu antabu abi ismi ismika fatakuna min ashabin nar. Lanjut. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. Okay, terus digas apakan ya, biar lebar vokalnya. Fawad. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فطوعت. Tadi rasaan Ustaz di bayati apa tadi? Ternaik sikit ya. Agak ternaik sikit. Makanya ini agak lari nadanya sikit. Kalau tak ternaik tadi sampai pas dia ya. فطوعت له نفس. Coba turun ke sikit. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. Pemulihan ya, suara puber ya dipulihkan dia saja. Bagus lagi, nah nampak bentuk-bentuknya dengan keberatan, dengan apa beratnya suara, tapi masih aktif dengan trilling-trillingnya, ya. Nah, ini tinggal diolah saja, latih-latih, kemudian harus perbanyak
eksplor suara. Inilah tugas berat orang-orang yang sedang, ya, bagi apa namanya, peserta-peserta yang sedang mengalami masa-masa pubertas, ya. Dia harus banyak mengeksplor suaranya. Selama macam mana, Ustaz? Pokoknya nada-nada tinggi itu makanan dia. Angkat untuk supaya memecahkan suara berat itu. Kalau tak dilatih seperti itu, dia tidak akan berubah-ubah. Ya. Dia harus dilatih. Lanjut, Nahwan. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. أخيه itu ujungnya panjang, ma'aril sukun, ya. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة Akhi, ah, jangan pendek. Adik-adik sukun dia, ya. La la la. فبعث الله غرابا يبحث. Masukkan hidungnya. Bay tekan dulu sejenak, ya. Fa ba'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari akhi. Mustafa. Fab'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhi. Ya, lanjut. Allah. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. ريا سوء. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. Boleh tak? Macam tadi tu ujungnya bagus juga, ya. Dia banyak versi Mustafa ni. Ya. La la ni la la ni. Itu juga salah satunya. Ha, yang bawa tadi, yang siapa bawa, Abdi bawa tadi tu juga. Cuba. Yang mana satu? Qala ya wailata
عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. Jawab-jawab. فأصبح من النادمين. Langsung tekan dari fa'as. فأصبح من النادمين. فأصبح من النادمين. فأصبح من النادمين. فأصبح منا نادمين. فأصبح منا حاجة فأصبح gantung fa asbaha minan nadi min fa asbaha minan ya yeah. فأصبح من النادمين. يا تدب. فأصبح من فأصبح من النادمين. بس كده. فأصبح من صدق الله العظيم. Okay, silakan kembali. Baik ya, Abdi. Jadi untuk semuanya saya ingatkan kembali. Ini seperti kita bongkar kembali, ya. Bongkar apa? Bongkar mungkin kita dah lama tak diolah atau mungkin kita latihannya agak berjarak, ya. Berjarak artinya seminggu latihan, seminggu tidak, misalnya, ya. Jadi tuntutan kita sebagai seorang qori dan qoriah ini memang kita harus punya jam kita sendiri secara mandiri mengolah sendiri. Di lain selain dengan disimak oleh pelatih. Bukan nanti saya dah latihan Ustaz terus setiap hari. Tak perlu lagi Ustaz saya datang ke masjid, saya latihan terus. Tidak juga, atau mungkin ke guru yang lain, gitu ya. Setelah kita latih dengan mandiri sendiri, ya, dimanapun kita mungkin posisinya, nanti setelah itu baru seminggu sekali, seminggu dua kali diperhatikan lagi atau didengarkan oleh pelatih atau siapa yang melatih kita, guru kita, ya, nanti akan ada evaluasi-evaluasi dan progres itu pasti, ya, apalagi kalau memang kita ada jadwal rutin, rutinitas kita hari-hari ada jadwal yang kita siapkan untuk kita belajar tilawah ini,
Ya. Nah, jadi memang begitu untuk standarisasi perlombaan musabaqah tilawatil Quran MTQ di cabang 1 dan 5 juz itu memang memang harus kita membawakan tilawah, karena untuk perolehan nilainya itu bagi dua. Tak dibawa tilawahnya, bagus tahfiznya. Sayang, ya. Bagus pula tilawah, tahfiznya misalnya tak dapat jawab, sama juga. Jadi macam mana betul Ustaz? Bagus tilawah, bagus lah tahfiznya. Tentu itu pilihannya, ya. Baguskan tilawahnya, suara kita sudah punya, sudah bagus, sudah mantap, ya. Jadi tinggal kita menguatkan lagi hafalan-hafalan kita. Ya, jadi untuk Abdi dan juga untuk yang lain, untuk semuanya bermain variasi, kuatkan dia sampai pada akhir. Macam mana kita mengolah dengan sekuat tenaga kita untuk dia bisa kita bawa sempurna sampai dia di ujung ayat. Ya. Nah. Oke, okay, baik. Bagi yang mungkin nanti di pesantren, ya, nanti minta izin aja di pesantrennya sebentar. Kalau misalnya nanti sore kita masuk pada asar, jemputlah mungkin sebelum asar, sholat asar sini, ya. Nanti setelah itu balik lagi pondok. Ayanglah balik ke rumah, tak nak balik lagi ke pondok. Ya, nanti izin selama menjelang ini, ya, menjelang kita TC, training center. Jadi untuk membongkar yang karat-karat ini, supaya nanti kalau TC, pelatih-pelatih kita ini sudah mendapatkan kita dalam kondisi kita ini sudah terolah, begitu, ya, sudah terolah. Walaupun belum sempurna 100%, tapi setidaknya kita sudah membuang yang berat-beratnya, gitu, ya. Nanti pelatih tinggal mempoles yang mungkin sedang-sedang, ya, ada yang mungkin harus ditambah atau mungkin dikurangi, dan begitulah, ya, kita ikut selera dan maunya pelatih itu bagaimana bagusnya. Apalagi nanti dia yang mungkin jadi juri di MTQ itu, ya, maka nanti dengarkan kalau memang itu bagus, baik untuk untuk peningkatan prestasi kita, ambil deh, ya. Baik, Syifa insyaAllah, ya, kalau tak ada langan Rabu nanti datang lagi Kamis, ya, kemudian kita nanti rolling terus. Nah, kalau semua yang datang ni mau baca ni, nampaknya kita tak cukup waktunya, ya, bisa sampai tengah malam. Jadi kita ganti-ganti. Kalau misal ada 6 orang nanti peserta yang ke provinsi, kita bagi 3 hari ini, untuk besoknya 3 lagi, besok minggunya 3 lagi, dan seterusnya seperti itu, ya. Kawan-kawan yang lain, ada di yang lain, perhatikan, lihat, simak. Ya. Ini juga bisa jadi gambaran buat kita. Jadikan ini sebagai contoh yang bahwasanya jadi seperti ini para pemenang-pemenang finalis juara 1 yang kemarin di provinsi, di Kabupaten Bengkalis. Apa yang hal positif yang harus kita ambil, kita ambil, ya. Kemudian ambil dan lakukan, gitu, ya. Silakan diaplikasikan. Baik. Jadi yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, majlis live streaming dimanapun berada, tapi ini kita cukup dulu belajarnya. InsyaAllah kita sambung kembali pada jadwal berikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya dianugerahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesehatan, kesempatan, sehingga bisa kembali hadir dan terus istiqomah dengan Al-Quran ini, insyaAllah. Seperti biasa, sebelum kita tutup, mari sama-sama kita bersolawat. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihi al-atar ala rasulillah wa ashabihi al-akhyar. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.